Ini adalah kali pertama upacara peringatan kemerdekaan digelar di IKN. Upacara dipimpin Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono. Upacara dimulai dari jam 8.30 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah. Upacara dilaksanakan di depan proyek pembangunan kantor Kemenko 1. Kepala Otorita Ibu Kota menyebut rencananya tahun depan Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung upacara di IKN. Berjuang dan tetap menjaga semua target-target yang sampai sekarang masih on the right track. Sementara itu ada juga yang spesial dalam upacara peringatan